saya Muhammad Khairul Abadi bin Putih, seorang guru kimia tingkatan 4. Pada pagi ini, saya telah mengajar tajuk garam, subtopik analisis secara kualitatif bagi kation. Objektif-objektif pembelajaran pada pagi ini iaitu pelajar akan dapat mengenal pasti apakah kation yang hadir dalam larutan garam yang tidak diketahui, dan akhir sekali pelajar akan dapat mereka cipta satu bubur iaitu bubur NaOH dan bubur NH3 bagi merumuskan segala kation-kation yang hadir dalam larutan garam yang tidak diketahui. Di atas meja kamu terdapat 5 tabung uji yang dilabelkan P, Q, R, S dan T. Okey, dan disediakan kamu tu adalah larutan natrium hidroksida. Okey, di mana nanti kamu tak tahu P, Q, R, S, T tadi ada kationion apa. Sekarang macam mana kamu nak mengujinya? Kamu cuba tambah dahulu. Yang pertama sekali tambah sedikit larutan natrium hidroksida ke 5-5 tabung uji. Dan ke 5-5 ahli kumpulan kamu cuba ambil salah satu dan cuba goncang. Okey, dan kamu boleh kena pasti untuk peringkat sedikit. Dan tolong pegang tabung uji masing-masing berdasarkan label yang telah diberikan. Okey, so bangun semua. Cuba kamu uji ke 5-5 tabung uji tadi. Menggunakan yang pertama dahulu, menggunakan sedikit larutan natrium hidroksida. Cuba tambah sedikit larutan natrium hidroksida ke 5-5 tabung uji tersebut. Pastikan ke 5-5 tabung uji ditambah sedikit larutan natrium hidroksida. Okey, sekarang semua dah sedikit? Okey, sekarang cuba tambah lebihan larutan natrium hidroksida. 5 atau lebih titik larutan natrium hidroksida. Okey, lebih. Okey, cuba goncang. Ke 5-5 tambung uji tadi mesti akan hasilkan perbezaan. Kalau persamaan, kamu payah nak kenal pasti. Okey, sekarang siapa ahli kumpulan kamu yang memegang tabung uji P, sila bangun. Tabung uji P, sila bangun. Luan, apakah ion yang hadir dalam tu? Ion kalsium. Jadi, kalsium dua-duanya tidak larut. Sama ada sedikit ataupun lebih, dua-duanya tidak larut. Dia akan menghasilkan mendakan. Seterusnya, para pelajar akan menghasilkan satu bubur NaOH ataupun bubur NH3 di mana para pelajar keluar berfikir di luar kotak, di mana biasanya dalam buku teks dia akan berikan satu catak alih, di mana akan memberikan satu susunan yang agak kompleks merumitkan para pelajar untuk menghafal ataupun memahami konsep analisis secara kualitatif bagi kation. Okey, aktiviti kita yang terakhir, kita nak rumuskan daripada jadual yang kompleks tadi. Kita akan ringkaskan dia, jadikan sebagai bubur sama ada NaOH ataupun bubur NH3. Jadi, di atas meja kamu, cikgu telah sediakan kertas sebak dengan pen yang berwarna, satu warna hitam dan satu lagi warna biru. Jadi, kamu kena bezakan nanti yang sama ada hitam atau biru, sama ada dia larutan ataupun menghasilkan mendakan. Okey, jadi semua kaitan tadi kamu rumuskan dia dalam satu bentuk bubur. Okey, Tafanis, tolong cikgu. Okey, jadi kumpulan yang pertama iaitu kumpulan Schober, cuba buat untuk sedikit larutan natrium hidroksida. Apa yang berlaku untuk sedikit? Kumpulan Luan, cuba buat untuk bila ditambah lebihan larutan natrium hidroksida. Kumpulan Zalifa, sedikit larutan amonia. Dan kumpulan Hakim, lebihan larutan amonia. Okey, kamu cuba siapkan dalam masa 10 minit. Cuba bezakan di mana kalau mendakan mesti letak di bawah. Okey, yang larutan kamu cuba buat dia melarut. Dia melarut ke ataslah, jangan termenap. Okey, dan dalam ini kamu cuba tuliskan kationion apa yang ada. Okey, jangan kamu tinggalkan warna biru dan kamu tinggalkan warna hijau. Apakah kationion yang ada?
Jadi, apa yang perlu kamu buat? Cuba buat dalam kertas sebak. Okey, lukiskan bentuk gambar rajah bubuk. Dan dalam bubuk tadi, apakah kandungan dia? Cation ya. Ada. Boleh? Okey, boleh mula sekarang. Okey, dah siap semua bubur kamu? Ya. Okey, sekarang tiba masanya untuk kamu bentangkan bubur kamu. Okey, kita mulakan dengan larutan nitrogen hidroksida yang sedikit dahulu. Okey, ke depan. Dua orang pegang kertas dan seorang lagi tukar apa? Membentangkan hasil dapatan kumpulan. Okey. Ke depan. Okey, yang lain perhatikan cikgu akan tanya seorang-seorang apakah kesalahan dia? Apakah komen kamu daripada bubur yang direka oleh kumpulan Genway? Okey, boleh mulakan. Ion amonium NH4+ akan larut dalam sedikit larutan natrium hidroksida. Ion kalsium, ion plumbum, ion zinc, ion aluminium akan menghasilkan mentakan berwarna putih apabila ditambah dengan sedikit larutan natrium hidroksida. Apabila sedikit larutan natrium hidroksida ditambah dengan ion ferrum 3 akan menghasilkan mentakan berwarna coklat kemerahan. Ion ferrum 2 akan menghasilkan mentakan berwarna hijau apabila tambah ke dalam sedikit larutan natrium hidroksida. Ion cuprum akan menghasilkan mentakan berwarna biru apabila ditambah dengan sedikit larutan natrium hidroksida. Okey, anyway, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, ke-8 ada berapa kaitan ion tadi? 8. Okey, 8 kaitan ion. Jika ditambah sedikit, dia akan menghasilkan mentakan, betul? Ada dua perbezaan mentakan. Satu yang berwarna, satu lagi mentakan tidak berwarna. Yang berwarna adalah ion ferrum 3, ion ferrum 2 dan ion cuprum. Okey, ion cuprum, ion ferrum 2 dan ferrum 3. Okey, kecuali amonium sahaja yang larut dalam sedikit. Boleh? Okey, terima kasih kumpulan Genway. Okey, berikan tepukan. Okey, sampai akhirnya aktiviti 6 kita dah buat bubur. Kita dah ringkaskan daripada jadual yang kompleks menjadi yang ringkas, daripada sedikit jadi lebih. Okey, untuk kation yang larut dalam lebihan larutan nitrogen hidroksida, apakah kationnya? Yang pertama? Zinc. Yang kedua? Aluminium. Yang ketiga? Plumbum. Dan yang keempat? Amonium. Manakala kation yang larut dalam larutan amonia? Yang pertama? Zinc. Yang kedua? Cuprum. Yang ketiga? Kalsium. Apakah persamaan kation zinc? Kedua-duanya larut dalam larutan nitrogen hidroksida dan larutan amonia. Okey, itu saja. Bagi bubur, satu rekaan bubur di mana dia akan memudah carakan para pelajar, di mana bubur ini mesra dengan para pelajar dalam kehidupan seharian. Di mana bila dia berada di atas, dia merujuk kepada satu larutan, yang di bawah dia merujuk kepada suatu mendakan.